selamat pagi. Hari ini rencananya bingung ya mau masak apa ya. Tadi lihat-lihat di kulkas ternyata ada bayam sama jagung sama tempe sama udang ya. Akhirnya aku mau masak sayur bayam aja guys, sama dadar jagung, sama gimbal udang, sama tempe goreng. Itu aja guys. Ini ya bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahannya guys, tadi sudah aku bersihkan ya. Sudah aku petik-petik lah. Ini untuk bumbu bayamnya. Ini tadi bayamnya, bumbu bayamnya ada bawang merah sama kunci. Terus ini samanya bumbunya ada ini. Ada cabai merah. Tadi kan yang lainnya sudah saya ulek sama bawang merah. Sama kunci sedikit, dikasih kunci sedikit, sama nanti daun bawang ya. Sama ini udang guys, aku gimbal, nanti sama kakak aku kasih ini tepung Virgo peyek ya, biar enak renyah sama goreng tempe gitu aja. Ini akhirnya aku ulek ya. Ini kalau sudah ini agak nggak terlalu lembut ya guys, ya ini kan sudah selesai. Sekarang kita tinggal ngasih daun bawang sama tepung sedikit. Ini tadi dada jagungnya sudah aku ulek ya guys. Sekarang kita mau masak sayur bayamnya. Sama ini kunci ya guys. Sudah mendidih ya guys, sekarang kita masukkan bayamnya. Seger ini. Ini nanti di bumbunya cuma itu kok, apa, gula sama garam aja guys. Terus gitu aja sudah gurih. Ini gulanya ya, sama garamnya. Ini sama garam. Kita nunggu agak layu, baru kita itu kita angkat ya guys. Kalau ini terlalu matang nanti rasanya kurang. Kita incip-incip dulu. Mantul guys, seger dan gurih. Kita sekarang mau lanjut untuk goreng dadar jagungnya ya. Dulu ya. Sekarang kita mau goreng dadar jagung ya, sama gimbal udang sama tempe. Nyalakan dulu apinya, nggak usah terlalu besar ya apinya, nanti biar dadar jagungnya nggak gosong guys.
kita coba dulu ini sudah panas atau belum ya minyaknya. Oh, belum panas ya guys. Kalau sayurnya bening, ikannya dadar jagung sama udang gimbal gitu, mantap rasanya guys. Itu memang gandengani lah, gandengani sayur bening. Itu dulu nanti kita masuk. Udah matang tempenya, kita ambil dulu ya, biar nggak kosong guys. Baru kita goreng udangnya ya. Goreng udang. Ini namanya gimbal udang guys. Kalau kayak udang itu kan nanti kayak peyek, tepungnya kan banyak. Kalau ini kan maklum ya, nggak ada yang megangi HP ya guys. Jadi tangan saya yang belakangan masukin udangnya, yang sebelah kirinya bawa HP-nya guys. Alhamdulillah sudah mateng ya, sayur beningnya sama gimbal udang sama tempe sama dadar jagung ya ikannya. Ini sama sambalnya guys. Aduh, sambalnya menggoda ya ini ya. Ini buat makan siang ya. Tadi kalau sarapannya tadi beli aku. Ini jangan lupa ya guys, like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih udah lihat YouTube aku ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.